Beredar video baru-baru ini seorang ayah yang mengundang anak dan cucunya dengan cara ngode mengirim foto hasil masakannya. Menurut keterangan, pria itu merupakan ayah si perekam video. Dia mengungkapkan ayahnya sedang memantau grup keluarga. Grup percakapan keluarga itu berisi 12 anak dan cucu-cucunya. Hari itu, ayahnya usai memasak hidangan rumahan. Masakan hasil sang ayah pun difoto dan dikirimkan ke grup keluarga tersebut. Aksi sang ayah dilakukan dengan harapan anak dan cucunya main ke rumah. Sayangnya anak dan cucunya tak dapat mencerna kode dari sang ayah. Mereka dikabarkan tak ada satupun yang datang ke kediaman orang itu. Hal tersebut karena mereka memiliki kesibukan masing-masing.